بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم الحمد لله كتاب bersyukur kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan uh, pembahasan kita dari masih dalam kitabul wudu bab ke-24 Babul Wudu salasan-salasan. Bab tentang berwudu tiga kali, tiga kali hadis nomor 159 kata Imam Al Bukhari kala hadithana Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi kala hadithani Ibrahim ibn Saad an ibn Shihab yaitu Az Zuhri an Ata ibn Yazid an Ata ibn Yazid akbarahu bahasnya Ata ibn Yazid mengabarkan kepada ibn Shihab Anna Humran maula Uthman akhbarahu bahwasanya Humran yaitu bin Aban Maula Uthman mengabarkan kepadanya annahu ra'a Uthman bin Affan da'a biinain. ina'in. Bahwasanya Humran melihat Uthman minta untuk didatangkan tempat air. Fa afraga ala kafihi thalatha mirarin wa ghassalahuma. Lalu kemudian Uthman menumpahkan tempat air tersebut, ya, memiringkan menumpahkan air ke tiga kali untuk mencuci kedua tangannya. Summa adkhala yaminahu ina'i kemudian dia memasukkan tangan kanannya dalam tempat air famat madha kemudian dia mengambil air untuk berkumur-kumur wastanthar yaitu menghirup air ya untuk dikeluarkan istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung tentunya setelah ditarik terlebih dahulu ke dalam hidung kemudian Utsman mencuci wajahnya tiga kali wa yadayhi ila mirfaqaini thalatha mirarin. Kemudian Uthman mencuci kedua tangannya sampai ke kedua sikunya sebanyak tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Uthman mengusapkan atau mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya tiga kali ilal kaabain sampai ke kedua mata kaki. Thumma qala kemudian Uthman berkata radhiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa yang berwudhu, seperti wudhuku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, "la yuhadithu fihi ma nafsahu," dan dia tidak mengajak berbicara jiwanya dalam salat tersebut, dalam dua rakaat tersebut, dia tidak mengajak berbicara jiwanya, gufirallahu lahu ma min dzambi." Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. eh uh, hadirin dan hadirat yang hamba Subhanahu Wa Taala, ini salah satu hadis yang menjadi patokan dalam menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Uthman bin Affan, di antaranya hadis Abdullah bin Zaid. Ya, di sini Utsman bin Affan mencontohkan di hadapan sahabat-sahabatnya, di antaranya di hadapan Humran, Maula Utsman, Ya, di mana Humran melihat Uthman minta untuk didatangkan tempat air ya yaitu apa namanya eh uh, suatu tempat air ya inak untuk berwudu maka sebelum beliau berwudu ya dan ini boleh seorang minta tolong untuk didatangkan tempat air tidak ada masalah kemudian Utsman menumpahkan tempat air tersebut ke kedua tangannya untuk dicuci oleh karena di antara tata cara berwudu pertama kali adalah mencuci kedua tangan dan ini hukumnya sunnah dengan ijma ulama kesepakatan para ulama ya sebelum dia mencuci wajahnya dan sebelum berkumur-kumur mencuci kedua tangan terlebih dahulu dalam hadis ini tidak disebutkan Utsman berkata Bismillah dalam hadis ini Utsman tidak disebutkan mengatakan apa Bismillah demikian juga dalam hadis Abdullah bin Zaid juga tidak mengatakan Bismillah ya sudah kita jelaskan tentang masalah Uh, hadis tentang uh, man, apa namanya barang siapa berwudu tanpa menyebut bismillah maka tidak ada wudhu baginya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah fihi hadis ini dipersilakan oleh para ulama ini semakin menguatkan bahwasanya bismillah tatkala berwudhu hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama ya sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib ya Setelah mencuci kedua tangannya tiga kali, baru kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tempayan ke dalam tempat air. Kemudian dia pun berkumur-kumur, kemudian dia pun istinthar. istintar mengeluarkan air dari hidung. Berarti dia masukkan dulu, baru kemudian dia keluarkan. Masalah berkumur-kumur atau menghirup air dan mengeluarkan air dari hidung, bahkan juga masalah khilafiyah. Jumur ulama berpendapat bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air, mengeluarkan air dari hidung, ini hukumnya semuanya sunnah. Kenapa sunnah? karena Allah tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Allah tidak mengatakan berkumur-kumurlah kalian, hirup airlah istinsyak kemudian hemburkan air tersebut. Allah tidak menyebutkan sama sekali. Sebagaimana Allah tidak menyebutkan cucilah kedua tangan kalian terlebih dahulu. Yang pertama kali Allah sebutkan dari anggota wudu yang empat adalah wajah faksilu wujuhakum. Baru kemudian wa kedua tangan kalian, ilul marufik, kemudian kepala, kemudian kaki. Empat ini yang kata mereka inilah rukun wudhu atau kewajiban wudhu, lainnya hukumnya sunnah. Ini jumur ulama demikian cara mereka mengambil dalil. Terutama mereka berdalil dengan hadis nabi, waktu nabi berkata kepada seorang Arabi, nabi berkata, "Tawabdo kama amarah Allah, berwudhulah engkau sebagaimana Allah perintahkan." Berwudhulah engkau sebagaimana Allah perintahkan, dan Allah perintahkan dalam Al-Quran pertama kali dimulai dengan apa? Mencuci wajah. Sehingga berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya, mengembuskannya. Ini hukumnya sunnah menurut jumur ulama. Tetapi menurut madhab hambali, bahwasannya berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi ya dalam riwayat yang lain, ya famad mit, Nabi datangkan dengan kata perintah. Fi'il amr. Jika kalian berwudu, jika salah seorang kalian berwudu, famad mit, yaitu berkumur-kumurlah. Ya berkumur-kumurlah. Kemudian mengatakan mengatakan beristinsyaklah. Amir berkatakan hembuskanlah. Semua dengan lafal perintah. Dan ini hukum asal dalam fi'al amr. Kata kerja perintah hukum asalnya adalah wajib. Lantas bagaimana dengan ayat faksilu wujuhakum. Allah hanya menyebutkan wajah. Allah tidak menyebutkan berkumur-kumur, menghirup air di hidung dan menghembuskannya. Kata Madhab Hanabilah, bahwasanya Allah menyebutkan Ya, cucilah wajah kalian. Kemudian Nabi yang jelaskan cara mencuci wajah itu bagaimana? Caranya adalah dengan berkumur-kumur terlebih dahulu, menghirup air, menghembuskan air, baru kemudian wajah. Intinya khilafnya kuat, ya, khilafnya kuat di antara madhab Hanabilah dengan madhab jumhur ulama. Ya, lebih hati-hati kita kalau berwudu kita berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian kita apa? Menghirup air dan mengeluarkannya. Entah dia sunnah atau entah dia apa? Wajib. Baik, Kemudian kata Hamran, ثم غسل وجهه salasan." Kemudian uh, Utsman mencuci wajahnya tiga kali. Sebagaimana saya pernah sampaikan, namanya wajah itu dari mana? Biti Syahr, dari sini ya, sampai ke dagu ya. Bagian belakang ini bukan apa? Bukan wajah. Bagian belakang ini bukan wajah. Cuma sini sampai daerah sini, ini namanya apa? Wajah ya dari tempat tumbuhnya rambut. Ustaz kalau rambut kepalanya botak, rambutnya sini, kita bilang asalnya di sini. Cuma karena dia saking pintarnya dia mundur ke belakang ya. Sebagian orang karena saking banyak berpikir sehingga rambutnya gugur dan rontok dan ada juga keturunan. Ya, tapi dari asal biasa tumbuh rambut sekitar sini inilah. Inilah yang wajib untuk dicuci. Jadi hendaknya dicuci dengan sempurna ya, dengan sempurna. Semuanya kena ya, semuanya kena Ya. Semuanya kena. Adapun sini ini bukan dari wajah. Ini bukan wajah. Cuma sampai sini. Ini wajah. Ya ini ma tahsulu bihi ma yahsulu bihi al Wajah itu yang terlihat dengan dia ada berhadapan-hadapan itulah wajah. Maka dicuci tiga kali. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala ya. kata Hamran, masaha birasihi. Ini mengusap kepalanya. Nah, uh, di sini ada khilaf, ya, khilaf ulama. Ada tiga pendapat, ya. Madhab Hanabilah, dan malikiyah harus seluruh seluruh kepala sebagaimana ya dalam riwayat baba bada abi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihi ma ila kofahu thumma raja ila makan ladhi bada aminhu dalam riwayat Uthman atau sahabat yang lain mencontohkan dimulai dari dimulai dari depan Kemudian dia bawa ke belakang. Kemudian dia kembalikan lagi ke tempat awal. Jadi semua mengenai apa? Kepala. Masaha e, birroh sih. Mereka mengenai kalimat b ini menunjukkan iltisot ada nempel tangan sampai kepala bolak-balik lagi. Pun madhab Abu Hanifah dia mengatakan seperempat kepala sudah cukup. Jadi kalau seorang berwudu begini aja sudah cukup, sudah setengah malah. Ya. ya, yang penting seperempat kepala sudah apa? Sudah cukup. Adapun mazhab Syafi'i yang berkembang di tanah air kita, maka sebagian kecil kepala sudah cukup. Artinya apa? Seorang begini sudah cukup. Seorang begini sudah cukup. Ini menurut mata apa? Syafi'i. Ya. Jadi kalau seorang begini sudah sudah cukup. Sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ba di sini maknanya litabeed. Menurutkan artinya kemudian mengusap sebagian ba artinya litabeed sebagian kepala. Namun dibantah Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita kembali ke kepada kitab Al-Um, saya pernah baca kitab Al-Um Imam Syafi'i waktu mengatakan pendapat sebagian kepala sudah cukup. Dia tidak berdalil dengan secara bahasa bahwasannya bak menunjukkan tabiit sebagian tapi dia berdalil Nabi saw pernah berwudu kemudian pakai pakai sorban maka Nabi cuma mengusap ubun-ubunnya kemudian mengusap sorbannya berarti hanya mengenai sebagian kepala sudah cukup jadi sebagian orang mengatakan Imam Syafi'i meskipun dia hujatun fil logoh dia ahli logoh ahli bahasa tapi dia sadar dalam poin ini karena dia mengatakan Bali tabiit dan itu tidak ada datang dalam bahasa Arab namun dibantah oleh para ulama Syafi'i yang lainnya bahwa si Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Itu hanya tuduhan dan persangkaan. Yang benar Imam Syafi'i waktu berdalil mengatakan boleh sebagian kepala karena datang dalam hadis yang sahih, Nabi pernah berwudu tatkala pakai sorban, Nabi mengusap sebagian ubun-ubunnya, sisanya mengusap apa? sorbannya. Sehingga usapan tersebut hanya mengenai apa? sebagian kepala. Paham? Antum enggak paham karena tahu bahasa Arab ya. Taib. Saya ingatkan ya. Dari sini antum tahu ini sekarang khilaf ulama tentang apa? Tentang kadar minimal. Atau orang mengatakan Al-Qadrul al Mujzi. Ini yang sedang mereka khilafkan adalah tentang kadar minimal sah wudu. Maka Madhab Syafi'i mengatakan cuma sebagian sudah sah. Ini praktikan oleh saudara-saudara kita -saudara Nair. Begini sudah. Ini itu pendapat Imam Syafi'i. Madhab Hanafiyah, Abu Hanifah harus seperempat kepala. Adapun Madhab Hambali dan Maliki seluruh kepala dikenakan. Sebagaimana Nabi diriwayatkan kalau berwudu selalu demikian. Adapun Nabi mengusap sebagian karena dia pakai sorban dan itu pun dia lanjutkan mengusap apa? Sorbannya semakin semakin menunjukkan bahwasanya harus mengusap apa? Seluruh kepalanya. Seandainya Nabi tidak melanjutkan mengusap sorbannya cukup kepalanya maka mungkin kita katakan sebagian sudah cukup. Ini masalah khilafiyah ya. Ini juga berkaitan dengan ukuran berapa rambut boleh dicukur tatkala tahallul sama kembalinya masalah ini juga. Menurut mazhab Syafi'i sedikit sudah cukup. Oleh karena orang Indonesia kalau selesai umrah ciri cilik sudah sah ya. Mazhab Hanafi bilang enggak boleh, harus seluruh. Mazhab Hanafi harus seperempat. Kembali kepada apakah sah atau tidak. Ini masalah khilaf tetapi berat karena menurut mazhab Hambali cara berwudhunya Imam Syafi'i dengan model seperti ini tidak sah. Demikian juga menurut Abu Hanifah tidak sah. Kenapa? Karena belum sampai pada derajat yang yujizi yang cukup. Tetapi ini masalah khilafiyah maka kita saling menghormati ya masing-masing punya dalil, masing-masing punya istimbat cara pengambilan dalil. Yang ingin saya sampaikan di sini, semuanya ini sepakat. Ini sekarang kita bilang khilaf ulama tentang kadar apa? minimal. Tetapi tidak ada khilaf tentang kadar maksimal atau yang sempurna. Yaitu apa? Mengusap seluruh kepala. Maksud saya apa? Madhab ha -han Hanafiya, Madhab Syafi'i juga mengatakan sunnahnya mengusap apa? Seluruh kepala. Tapi mereka mengatakan tapi Madhab Bedanya mazhab syafi'iyah dan hanafiyah mengatakan sunnah Adapun madhab Hanabilah apa tadi? Hambali mengatakan apa? Wah, wajib. Tetapi mereka semua sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah dengan apa? Mengusap seluruh kepala. Nah kita meskipun kita menghormati madhab syafi'i harusnya kita kenalkan juga pada masyarakat bahwasanya yang sunnah itu seperti ini. Yang kalian lakukan itu hanya kadar minimal sah sekedar sah. Imam syafi'i juga menganjurkan untuk seperti ini. Waktu Imam syafi'i berbicara tentang sedikit seperti apa cuma sentuhan itu dia hanya menjelaskan tentang kadar minimal untuk dikatakan apa? Sah. Jadi kadar minimal untuk dikatakan sah. Tetapi semuanya sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah dengan mengusap seluruh kepala. Paham sampai di sini? Ya. Makanya kalau antum buka kitab Syafi'i, antum mendekat dapatin mereka sebutkan kadar seperti kitab Kifayatul akhir. disebutkan kadar minimal dengan sentuhan sebagian kepala sudah cukup. Sunnahnya di antara sunnah wudu semuanya. Ya. Madhab Syafi'i juga menyebutkan sunnah wudu semua kepala. Baik, kita lanjutkan. Antum, perhatikan di sini. Uh, sudah, tolong hapus. Demikian juga, para ulama khilaf tapi khilafnya ringan tentang kata firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq. Nanya kalian mencuci tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku ya. Di sini disebutkan wa yadayhi ilal mirfaqain. Jadi Utsman ya kata Humran wa yadayhi ilal mirfaqain. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq Tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Nah, khilaf arah ulama, ila di sini, dalam bahasa hingga. Hingga ini, apakah maksudnya sampai? Apakah hingga di sini maksudnya kedua siku tidak termasuk sehingga orang tatkala wudhu, orang kalau wudhu, enggak usah sampai ke kedua siku cuma sampai sini sudah cukup. Enggak usah sampai siku. Sebelum siku sudah sudah sah. Sebenarnya berpendapat, pendapat wa ilal marafiq artinya siku enggak masuk. Karena kata Allah cucilah kedua tangan kalian sampai atau hingga kedua siku berarti kedua siku enggak? Enggak masuk. Paham? Dengan ulama berpendapat lain, ya. Cucilah kedua tangan kalian sampai kedua siku artinya siku juga masuk, harus dicuci. Barang siapa yang wudhunya cuma sampai sini, sikunya enggak masuk tidak sah. Lebih hati-hati sampai dia apa? Siku daripada daripada. Paham? Daripada daripada kalau kita berwudu siku juga apa? kena, meskipun ada sebuah lama yang mengatakan ilal marafik maksudnya sampai kedua siku, artinya kedua siku tidak harus dicuci, tetapi lebih hati-hati kita apa namanya sampai kedua siku juga ikut dicuci agar kita keluar dari masalah khilafiyah kemudian dalam hadis itu juga disitu disebutkan Usman bin Affan Uthman bin Affan dia mencuci wajahnya tiga kali, mencuci tangannya tiga kali. Tatkala menyebut kepala tidak disebut tiga kali. Kenapa? Karena Uthman mengusap kepala cuma sekali. Ya, masa habihima Dia pun mengusap dengan kedua tangannya kepalanya. Artinya, mengusap kepala Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. mazhab syafi'iyah mengatakan disunahkan tiga kali. Disunahkan tiga kali. Tetapi seluruh hadis-hadis yang datang tentang mengusap kepalanya dari Nabi semuanya sekali-sekali. Tidak -sekali. ada yang disebutkan apa? Tiga kali. Kecuali datang dalam bentuk umum Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan salasan. Nabi berwudu tiga kali tiga kali. Ini ada hadis umum seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya tiga kali. Karena setelah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi hanya mengusap berapa kali? Sekali. Kenapa cuma sekali? Karena kepala, ya. Jadi kan anggota anggota wudhu ada berapa? Anggota wudhu ada empat. Ada empat, ya. Di antaranya apa? Tangan ya. Kedua tangan. wajah, kedua kaki. Satunya kepala. Nah, seluruh ini kedua tangan, kedua wajah, kaki apa? kaki dan kedua tangan dan wajah, Allah mengatakan faksilu. Cucilah atau basuhlah. Cucilah. Adapun untuk kepala kata Allah wamsahu. Kalau bahasa kita usaplah. Apa perbedaan antara gosel dengan almasah? Apa bedanya antara algosel mencuci dan walmasah? membasuh, mengusap? Bedanya, kalau al Ghazal ada mengalirkan air, adapun mengusap artinya menjalankan tangan, mengusapkan tangan dengan air yang tersisa, yang melengket di tangan. Dan yang benar bahwasanya al ghassal tidak disyaratkan sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar at-tadliq ad-dalq at gosok tidak disyaratkan menggosok. Ini penting bedanya ghusl dengan al-masah. al ghassal karena Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati wa orang beriman jika kalian hendak salat Faksilu wujuhakum Cucilah wajah apa? Kalian Basulah wajah-wajah kalian Wa ilal marafik Cucilah tangan-tangan kalian Kemudian Wamsahu usikum Usaplah Kalimatnya ganti Usaplah kepala apa? Kalian Kemudian Wa arjulakum Dan basulah Cucilah lagi Kaki kalian sampai Kedua mata kaki Tiga anggota Wudhu ini Disebut dengan Faksilu cucilah Adapun kepala Usaplah Nah, cuci itu kata para ulama disyaratkan ada imrarul al a'dha yaitu mengalirkan air jarayanul alirnya air di atas anggota tubuh. Jadi, orang kalau berwudu airnya harus ngalir. Maksudnya airnya harus misalnya kita ambil. Jadi airnya berjalan di wajah. Bukan tangan lemkat gini terus kita itu namanya pakai bedak. Paham? <laughs> jadi harus ada air yang mengalir. Makanya saya sering ditanya, Ustaz kalau kita tawaf, bolehkah kita berwudu dengan semprotan? Saya bilang tidak, tidak boleh. Semprotannya dibuka airnya dituangkan baru dialirkan, itu baru berwudhu. berwudu. Adapun cuma semprot-semprot gini, itu namanya bukan apa? Bukan mencuci, bukan membasuh. Membasuh itu air harus mengalir. Tapi Ustaz, kalau kita berwudu misalnya, kita taruh air, buka keran. Lantas kita cuma begini aja. Kasih kena aliran air. Sah atau tidak? Sah, karena air sudah apa? mengalir. Makanya Ibnu Hajar mengatakan tidak disyaratkan menggosok. Menggosok itu kadar yang lebih. Artinya sunnah bagus. Tetapi seandainya seorang mengalirkan air kemudian dia alirkan air saja begini kakinya dia malas cuma gini-gini sudah sah. Karena itu sudah disebut dengan apa? membasuh. Air sudah mengalir di anggota tubuhnya. Faham? Nah, kalau mengusap kepala tidak usah ambil air karena dia bukan mencuci. Sehingga air yang masih lengket di tangan itu yang dibuat di apa? diusapkan ke kepala paham dari situ ini saya kembali kepada masalah ini ya dari situ pendapat yang benar ini pendapat jumhur ulama menyelisih pendapat syafi'i ya bahwasanya mengusap kepala cuma sekali karena allah tidak menyuruh untuk mencuci kepala berbeda dengan anggota tubuh yang lain sampai disunahkan tiga kali supaya semua anggota tubuh, anggota tubuh wudhu tersebut terkena aliran apa air paham Seandainya kalau tiga kali seakan-akan mencuci, padahal kepala itu bukan tujuannya untuk apa di dicuci, cuma diusap. Paham atau tidak? Hah? Kalau ujian bisa jawab. <laughs> ya, ini bedanya antara uh, membasuh dengan mengusap. Allahumma Kalau sudah dihapus. Sudah belum? Belum. Tinggal foto aja susah. <laughs> catat, catat dulu, catat, santai aja. Di foto dulu, nanti catat di rumah deh, biar waktu kita manfaat ya. Hapus ya. Oke, okay, Makanya seorang tatkala berwudu misalnya di pesawat dia tetap harus melakukan cuci, atau seorang berudu dengan misalnya satu mut dengan gelas aqua kecil, tetap aja harus airnya dialirkan, bukan cuma dibasahkan tangannya baru dia, gosok begini. paham? itu namanya bukan mencuci tapi namanya mengusap, yang diminta atau dituntut dari kita untuk ketiga anggota tubuh, yaitu wajah, tangan, dan kaki adalah dengan di, dicuci. Kita lanjutkan, kemudian kata Hamran, thumma masa Habirosihi, kemudian Utsman mengusap kepalanya, thumma gosalah rijalehi salah samirarin, kemudian Utsman mencuci kedua kakinya tiga kali ilal kaabain, sampai ke kedua mata kaki, sampai ke kedua mata mata kaki, ya, thumma kemudian setelah Utsman berwudhu di hadapan mereka semuanya, Utsman berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadza, tsumma shalla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu." Barang siapa berwudu mirip seperti wuduku ini. Dalam sebagian riwayat misla wudhu'i hadza, seperti wuduku ini artinya berusaha seperti itu meskipun tidak sama persis, tapi kira-kira seperti ini. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadithu fihi ma nafsahu dalam dua rakaat tersebut dia tidak mengajak berbicara jiwanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu Baik, jadi pertama kita bahas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Man tawaddo'a nahwa wudu'i Jadi barang siapa? Man barang siapa? Sebenarnya yang lebih yang lebih betul dalam bahasa Indonesia barang siapa atau siapa aja? Tanpa ada barang ya. <laughs> Karena saya sebenarnya mengatakan yang benar siapa enggak usah pakai barang. Jadi siapa tanpa, tanpa harus pakai. Tapi saya sejak kecil sudah biasa dengan apa barang siapa. <laughs> Jadi buang-buang anu aja tinta ya. <laughs> Harusnya siapa yang berwudu. Nahwa ini mirip. Jadi ada dua. Nahwu dengan mithla. Mithla itu persis sama. Nahwa itu mirip. Dalam riwayat mithlu juga. Jadi mirip dengan wuduku dengan wuduku ini. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa lalu summa yusalli rok ate ini, yusalli rok ate ini, solat dua rakaat dua rakaat ini disebut dengan solat apa solat sunnah apa wudu solat sunnah apa wudu Suma yusalli summa atau summa solat rokath ini la yuhadithu fihima nafsahu la yuhadith artinya tidak tidak mengajak berbicara tidak berbicara berbicara pada dua rakaat tersebut rakaat tersebut jiwanya balasannya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu, perhatikan di sini. Jadi, kalau orang ingin diampuni dosa-dosanya, harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama berwudhu seperti wudhu nabi, kemudian sholat dua rakaat dengan khusyuk. Kita bahas yang terakhir dulu, apa faedahnya? Faedahnya kalau kita menjalankan sunnah wudu dengan cara yang disebutkan, kemudian salat dua rakaat, ganjarannya diampuni dosa dosa yang telah lalu. Ma di sini, ya, namanya ma al memberikan faedah umum, mencakup dosa-dosa besar dan kecil. Namun, para ulama, namun para ulama mengatakan hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW Al-Jum'atu ilal-Jum'ati antara solat Jum'at dengan Jum'at yang lainnya Was-salawatul khums antara solat satu dengan solat yang lainnya diantara solat lima waktu Wa-ramadhan ila-ramadhan antara ramadhan yang satu dengan ramadhan yang lain Mukaffiratun ma bayinahunna idhajtuni batil kabair akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar, sehingga hadis ini sebenarnya umum mencakup diampuni dosa besar-dosa kecil, tetapi telah datang hadis yang mengkhususkan, bahwa yang dimaksud diampuni dosa-dosa hanyalah dosa-dosa kecil. Ya. Namun, datang hadis lain, hadis-hadis lain yang mengkhususkan atau yang mengkhususkan. bahwa yang diampuni hanya apa? dosa-dosa kecil. Paham? Ustadz, kalau seandainya dia tidak punya dosa-dosa kecil? <guluh> sudah habis, wong dia kan salat yang satu salat berikutnya sudah hapus dosa kecilnya. Salat lagi berikutnya sudah sudah hapus terus apa yang mau dia hapus dosa? rugi kita salat dosa kecil sudah enggak ada. Pede banget ente enggak punya dosa kecil. <laughs> Tapi kata para ulama ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar disebutkan oleh Ibnu Mulakin. Jika dia punya dosa-dosa kecil. Maka terampuni. Ya. Kalau tidak punya dosa-dosa kecil. Dan sangat mungkin tidak punya dosa kecil. Kenapa? Dia sholat lima waktu. Kemudian dia puasa bulan Ramadan. Kan terhapus di antara keduanya. Kemudian dia umrah. Al-umrah tu ilal umrah kafar Umroh lima Umrah satu, umrah kedua. Berikutnya menghapuskan di antara kedua-duanya. Kemudian dia puasa apa? Arafah. Tukafiru asana talati qoblahu ba'dahu. Akan menghapuskan dua tahun, tahun sebelumnya, tahun sesudahnya. Puasa Arafah, puasa Asyuro, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ya, sudah, sudah bersih dia. Dicuci, cuci, cuci terus, habis dosa sekecilnya. Nah, terus bagaimana, Ustadz? Kalau tidak punya dosa-dosa kecil, maka jawabannya menambah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga, kalau tidak dosa-dosa kecilnya, maka ini amalan yang dia lakukan ini akan menambah apa? Pahalanya. Tapi, ustadz, dia tidak punya dosa-dosa kecil. Tapi, punya dosa-dosa besar. <laughs> tidak punya dosa kecil. Tapi, punya dosa besar. Bagaimana, ustadz? Kita sudah sepakat. Bahwasanya yang diampuni cuma dosa-dosa apa? Kecil. Maka, bagaimana kalau ternyata dosa kecilnya nggak ada, dosa besarnya ada? Kata para ulama meringankan dosa besar tersebut. Meskipun tidak terampuni, meskipun tidak terampuni secara total. Artinya apa? Seharusnya hukumannya pakai pentungan besi, bisa jadi pakai pentungan kayu. Tapi tetap dipentung kepalanya. Misalnya kira-kira begitu. Paham? Ya. Sudah? Sudah paham ya? Ini paham enggak? Paham. Kita lanjutkan. Nah, syaratnya untuk mendapatkan ampunan ini, syarat ampunan syarat meraih ampunan ada dua yang pertama apa wudhunya sesuai apa sesuai sunnah yang kedua solat dua rakaat, solat sunnah wudu dua rakaat dan pikiran gak boleh kemana-mana, khusyuk paham? ini syaratnya Ustaz bagaimana kalau yang pertama sesuai sunnah, ini semua orang bisa insyaallah yang ini yang susah Ustaz Pikiran enggak kemana mana susah. Tapi kalau ini bagaimana Ustaz? Datang dalam sebagian riwayat hadis yang sahih bahwasanya kalau seorang berwudu akan kharajat khotoyahu, maka dosa-dosanya akan mengalir bersama aliran apa? Air. Sampai dosa-dosanya keluar dari sisa air yang keluar dari kuku-kukunya. Kalau dia membasuh wajahnya, dosa-dosa yang berkaitan wajahnya, berkaitan matanya akan berjatuhan. Dia buru dengan mengusap telinganya, dosa yang berkaitan telinganya akan apa? Berjatuhan dengan tangannya semua dengan mulutnya pembicaraan yang mungkin dosa akan berguguran. Jadi sekedar wudu saja itu sebenarnya sudah bisa menghilangkan apa? dosa-dosa. Tetapi kalau ditambah dengan dua rakaat sunnah wudu yang khusyuk maka pembersihnya semakin sempurna. Seluruhnya akan diapa? diampuni. Faham? Dari sini maka ini yang maksud saya kita berusaha menyampaikan kepada saudara-saudara kita, berusaha untuk berwudu sesuai dengan sunnah yang sempurna ya, sesuai dengan wudhu yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan man tawaddoa nahwa wudu hadza. Barang siapa yang berwudhu seperti wuduku, berarti berusaha seperti wudhu Nabi, berkumur-kumur, menghirup air, dikeluarkan, cuci wajah, kepala dibasuh. Kalau dia tidak berkumur-kumur, tidak men tidak menghirup air dan mengeluarkannya, tidak sesuai dengan wudhu yang disyaratkan. Sehingga pahala ini bisa luput darinya, paham? makanya seorang berusaha berwudhu seperti sunnahnya wudhu Nabi SAW Alaihi Wasallam kecuali dalam kondisi kepepet sekali-sekali air cuma sedikit mungkin kita nggak perlu kumur-kumur langsung wajah misalnya kita di pesawat kita ikut mendapat jumur bahwasanya mulut dan hidung tidak wajib yang langsung wajah aja sekali tangan kanan sekali tangan kiri sekali kepala sekali kaki kanan sekali kiri sekali sudah sah kenapa air sedikit ya air sedikit tapi kalau ternyata ada air, maka kita berwudhu, berusaha, dengan sunnah Nabi SAW. Nah, apa yang dimaksud dengan khusyuk yaitu tidak mengajak mengajak bicara jiwanya. Namanya orang sholat, pasti jiwanya ada pembicaraan. Pasti jiwanya ada apa? Pembicaraan. Kata para ulama, maka pembicaraan jiwa ada dua. Pembicaraan jiwa ada dua. Pertama pembicaraan dunia. Yang kedua pembicaraan apa? Akhirat. Dia ya. Allah Akbar. Oh nanti saya ke pasar beli ini beli anu itu pembicaraan dunia ya. ya. Misalnya gitu. Habis sholat saya langsung ketemu istri saya. Istri saya nunggu sebelah sana ya. Supir saya di mana? Ini semua pembicaraan dunia namanya. Ya. Habis sholat saya ke warung padang yang saya makan nanti yang ini. itu semua sering terbetik dalam benak, -benak kita. Barang hilang ketemunya tatkala apa? Sholat. Utang terlupakan jadi ingat waktu apa? Sholat. Ide-ide muncul tatkala apa? Sholat. Luar biasa. Dan itu saya juga alami. Ya barang siapa bicara tentang dunia maka dia tidak memenuhi persyaratan, barang siapa yang pembicaraan jiwanya, dunia maka dia tidak mendapatkan syaratnya, telah lepas syarat tersebut paham? dia tidak mendapatkan ampunan yang sedang kita bahas nah kalau dia pembicaraan akhirat maka ada dua pertama, kedua pertama berkaitan dengan bacaan salat. Yang kedua tidak berkaitan. Contoh, imam baca kul ahad. Dia ingat akhirat tentang hari kiamat, tidak ada hubungannya dengan ayat. Paham? Imam tentang sedang membaca surat Al-Ikhlas tentang keagungan Allah. Allah ditauhidkan, tapi pikirannya kemana? Alam kubur Pikirnya ke alam kubur, pikirnya ke alam akhirat. Maka tidak nyambung. Ini tidak berkaitan. Berkaitan contohnya imam baca misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah. Ya, hendaknya engkau berbakti kepada kedua orang tua, ingat orang tua. Ini nyambung dengan apa yang dibaca. Maka ini tidak mengapa. Adapun kalau tentang akhiratnya tidak ada kaitan dengan salat, maka ini masih diperbincangkan. Tapi intinya insyaallah selama itu masih ingat akhirat, maka masih memenuhi apa persyaratan, paham? Pernah ada syekh, saya sholat di belakang dia. Kemudian kadang syekh nangis dalam ayat-ayat yang kita tidak tidak duga. Seperti pernah saya sholat terus ada syekh baca pas sholat raweh di masjid haram, dia baca at tola kumar rotan, cerai itu dua kali, terus dia nangis luar biasa. Ini kenapa bicara cerai syekh nangis ya? Ternyata syekh itu hakim imam masjid Nabawi itu rata-rata tuh apa? Hakim di mahkamah ya. Kemungkinan banyak permasalahan dihadapi. Bagaimana orang sudah menceraikan istrinya dua kali, cerai ketiga nggak bisa balik lagi. Ini itu permasalahan besar. Laki-laki emosi, jatuhkan talak tiga sudah nggak bisa lagi kembali kepada istrinya. Mungkin saya bilang ini buat dia apa? Nangis ya. Artinya kondisi masyarakat yang menyedihkannya. Ya, intinya seperti itu ya. Ada yang disebut bidadari malah apa? Nangis, kenapa di dunia belum dapat bidadari? <laughs> ini kira-kira penjelasan tentang hadis yang sedang kita bahas. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 160. Masya Allah, kita lambat berjalan ya. Alam ini cuma satu hadis, ini hadis kedua. Wa an Ibrahim qal. Dari Ibrahim bin Sa'ad. Sebagaimana rawi dalam hadis sebelumnya. Qala, dia berkata, Qala Salih ibnu Kaisan. Berkata Salih ibnu Kaisan, Qala Ibn Shihab berkata Ibn Shihab Az-Zuhri. Walakin urwatu, tu yaitu Urwah bin Zubair akan tapi Urwah bin Zubair yuhadithu an Humran. Meriwayat telah meriwayatkan dari Humran dengan lafal yang lain. Falamma tawaddoa Uthman tatkala Uthman berwudu kala, Uthman berkata Ala uhadithukum hadithan Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang suatu hadis? Laula ayatun mahadastukumuhu. Seandainya kalau bukan karena satu ayat, saya tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Sami itu Nabi ya saw. Ya kul, aku mendengar Nabi saw bersabda, La tidak ada seorang berwudu kemudian dia baguskan, dia sempurnakan wudunya. Wajusalli salat, kemudian dia salat. Illa ma wa Kecuali akan dia dosa-dosanya yang ada dosa-dosanya sampai dia salat maka seluruh dosa-dosa di belakangnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Urwah, Urwah bin Zubair berkata, al-ayah, ayat yang dimaksud oleh Utsman yang buat dia takut untuk menyembunyikan hadis, dia harus menyampaikan hadis tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab, wa Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan yang jelas dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, dalam Taurat atau Injil, maka mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ayat ini turun berkaitan dengan Ahlul Kitab bahwasanya mereka itu menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat demikian dalam ayat yang lain juga dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wa id akhadha Allahu mithaqa bani Israila wa id akhadha wa id akhadha wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wa ra'a zuhurihim bi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah mengambil perjanjian dari ahlul kitab ya hendaknya kalian menjelaskan isi Alkitab kepada manusia. Walatak tumuna dan janganlah kalian menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian tersebut. Akhirnya mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka sembunyikan, mereka tidak tampakkan supaya dapat duit, supaya dapat dunia. Fabi Maka sungguh buruk apa yang mereka jual tersebut, atau mereka beli tersebut. Ya. Jadi, dua ayat ini melarang ahlul kitab untuk menyembunyikan ayat, harus dijelaskan. Dan meskipun ayat-ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, namun kata Ibn Hajar, al-ibrah bi umumil lafz la bi sabab. Yang jadi ibrah yang menjadi pelajaran adalah keumuman ayat ini bahwasanya Allah mencela orang-orang yang punya ilmu namun dia sembunyikan, tidak diperbolehkan. Gara-gara ayat ini Utsman harus menyampaikan hadis ini. Ya, karena dia takut dilaknat sebagaimana orang-orang ahlul kitab dilaknat. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Man su'ila ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu allahu kiamat minan nar. kata Nabi saw. Kata Nabi SAW, Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, kemudian dia sembunyikan, dia tidak mau jawab, maka dia akan diberi kekang tali kekang dari api neraka pada hari kiamat kelak. Oleh karena disebutkan, saya dulu waktu ujian di Universitas Islam Madinah, sebagian guru kita cerita, sebagian masih cerita dulu, ada seorang ulama, Allah alam akan kebenaran cerita, tapi mereka cerita, konon seorang ulama yang bernama Muhammad Alamin Syinqiti rahimahullahu taala, gurunya Syekh Abdul Musin al yang punya kitab Adwaul Bayan tentang tafsir. Dia dulu juga pengajar di Universitas Islam Madinah dan dia mengawasi mahasiswa yang ujian. Kalau ada yang tanya sama dia, Syekh ini apa jawabannya? Dia pasti kasih tahu jawabannya. <laughs> Karena dia tahu jawabannya, dia tidak mau sembunyikan. <laughs> Barang siapa yang sudah tahu ilmu kemudian ditanya tidak memberi jawaban, Allah akan beri apa? <laughs> Allah alam akan kebenaran kisah tersebut. Tapi saya diceritakan beberapa kali oleh sebagian guru-guru saya. Jadi dia tidak mau sembunyikan ilmu. Ditanya dia kasih tahu jawabannya. Ya. Azan kah? Tapi habis azan kita lanjutkan sedikit hadis ini. Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Di sini ada, ini hadis yang pertama tadi, Al-Bukhari. Di Al Bukhari dalam hadis yang tadi kita bahas meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi, Ibrahim bin Saad dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid dari Hamran Utsman. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini tabi'i. Ini juga Atha bin Yazid juga tabi'i. Hamran juga tabi'i. Jadi dalam hadis ini ada tiga tabi'in. Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid dari Hamran bin Aban Utsman sahabi. Sahabi al Jalil radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama menyangka riwayat yang kedua yang tadi kita bahas dimulai kata dari Imam Al Bukhari dalam sahihnya tadi, ya, saya bacakan. Beliau mengatakan wa'an Ibrahim. Wa'an Ibrahim. Imam Bukhari berkata an Ibrahim. Ini disangka adalah hadis muallak ta'liqan. Sudah kita bilang hadis muallak itu apa? Ada yang sanatnya dihilangkan. Tahu-tahu Ibnu Shihab berkata, tahu-tahu Saleh bin Kaisan berkata, tahu-tahu Ibrahim bin Sa'ad berkata. Padahal kita yakin betul Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibrahim bin Sa'ad. Di sini ada satu yang hilang, ada satu yang hilang. Makanya dikatakan sanad ini adalah hadis yang muallak karena sanadnya tidak apa? bersambung. Beda dengan riwayat yang pertama. Jelas Imam Bukhari mengatakan haddatsani Abdul Aziz bin Al-Uwaisi, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi. Jadi Bukhari ketemu ini, ini ketemu ini. Ya. Adapun riwayat yang kedua, Langsung kata Bukhari an Ibrahim bin Saad. Zahirnya hadis ini hadis yang mu'allak. Mu'allak artinya tergantung. Artinya apa? Dia takliko ini tergantung. Tidak tidak dari awal. Tahu-tahu berkata sahabat. Tahu-tahu berkata tabiin. Tahu-tahu berkata di tengah-tengah. Karena ada satu yang terjatuhkan di sini. Tetapi Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya sungguhnya hadis ini bukan hadis mu'allak. Maksudnya Imam Bukhari berkata di sini maksudnya sama Abdul Aziz. bin Abdullah al Uwaisi yang tanda tanya ini sebenarnya adalah Abdul Abdul Aziz bin Abdullah al Uwaisi dan kemudian dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tagliqu Taalik. Tagliqu Taalik yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al Bukhari khusus untuk menjelaskan kondisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sohehnya hadis-hadis muallak. Jadi dalam Sahih Bukhari itu tidak semuanya hadis-hadis yang musnadah yang disyaratkan Imam Bukhari yang Sahih hanya hadis-hadis yang musnadah maksudnya dari awal sampai akhir ada sanatnya. Beliau juga sering menyampaikan hadis-hadis yang langsung dari tengah seperti ini hadis-hadis yang langsung dari tengah namanya hadis-hadis apa? Mu'allak. Nah hadis-hadis mu'allak itu ada yang Sahih ada yang do'if. ada yang Sahih ada yang Daif. Tetapi Ibn Hajar dalam kitabnya Taqlidu dan dia singgung dalam Fathul Bari, sebenarnya riwayat kedua ini juga bukan hadis muallak. Maksud Imam Bukhari mengatakan wa an Ibrahim artinya dari Abdul Aziz Al-Uwaisi an Ibrahim. Jadi syaratnya juga masih sama. Paham? Masih bersambung. Cuma beliau tidak menyebutkan Abdul Aziz Al-Uwaisi dan Ibn Hajar telah meneliti dia mendapat di dalam jalur yang lain ternyata hadis ini sanat ini juga melewati Abdul Aziz al -wayzi. Sehingga kesimpulannya hadis ini bukan hadis mu'allak tetapi hadis yang musnad. Antum enggak paham enggak masalah. <laughs> yang paham alhamdulillah, yang enggak paham ya sudah. <laughs> Baik demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa kajian kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan kita lihat yang bisa dijawab kita jawab, yang tidak bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana jika lupa ada anggota wudu yang belum dibasuh? Lupa jumlah bilangan basuhnya, apakah wudunya harus diulang dari awal? Tidak, kalau ada yang lupa untuk dibasuh, Dilihat kondisinya, kalau ternyata yang dilupakan cuma hitungannya dua atau tiga, enggak ada masalah karena satu sudah sah. Sekali basuh satu saja sudah apa? Sah. Tapi kalau dia lupa belum dibasuh, ya, jadi dia berkumur-kumur wajah. Habis wajah ada yang telepon. Eh, habis itu dia langsung kaki. <laughs> Misalnya dia langsung kaki. Dia lupa tangan dan apa? Dan kepala. Nah bagaimana? Dilihat. Kalau ternyata karena disebutkan para ulama di antara uh, syarat wudu adalah al mualat yaitu berkesinambungan. Artinya apa? Sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering, yang sesudahnya sudah harus dibasuh. Yang sesudahnya harus dibasuh. Tetapi kalau ternyata kalau sesudahnya belum dibasuh, sebelumnya sudah kering, maka seorang dari awal. Orang dari awal. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang dia setelah sholat ternyata ada Kau terdiham di tekakinya, ukuran uang ternyata tidak terkena air wudhu. Nabi suruh ulangi wudhunya. Ya, nabi suruh, nabi tidak mengatakan cuci kakimu saja. Tetapi ulangi dari apa? Awal. Jadi saya contohkan, seorang lagi cu cuci wajah, kemudian dia terima telepon. Dua kondisi, dia terima telepon setengah jam. Kalau setengah jam, berarti wajahnya sudah kering. Dia tidak boleh lanjutkan ke tangan lagi, tidak boleh. Dia harus ulang lagi dari apa? Dari awal, kalau dia terima telepon, cuma 3 menit, 5 menit, belum, mbak, belum kering, maka dia boleh lanjutkan. Dia boleh lanjutkan langsung ke tangan dan kepala dan kaki. Kenapa? Karena wajah, bekas cucinya masih belum, apa? Belum kering, jedanya sedikit. Dan kalau masih basah, berarti masih boleh dilanjutkan. Kasus berikutnya, dia cuci wajah, dia telepon, masih basah, dia lupa, dia langsung cuci kaki. Lewat dua tangan dan apa? kepala. Jadi baru sadar. Nah, dia sadar waktu dia sadar. Apakah wajahnya masih basah atau tidak? Kalau dia sadar, ternyata wajahnya sudah kering ya. Ulang lagi dari awal. Tapi kalau dia sadar wajahnya masih basah, tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan tangan dan kepala. Baru kaki lagi. Paham? Apa mau dibuat lagi tulisan? <laughs> Bagaimana hukum berbicara dengan ngobrol dengan jamaah lain pada waktu selesai wudu dan menunggu iqamah. Enggak apa-apa, ini perkara yang mubah ya. Perkara yang mubah tapi seharusnya antara azan dan iqamah itu waktu yang bermanfaat di antaranya doa kabulkan atau kita salat sunnah dua rakaat sebelum iqomat Tapi ngobrol enggak apa-apa, hukumnya tidak mengapa ya. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang sudah menikah namun malas berwudu ketika habis berjima dengan istrinya tahu dari mana ikhwan ikhwan malas berwudu <laughs> suaminya aja yang begitu ya yang lainnya mungkin juga begitu <laughs> ya sunnahnya kalau seorang apa namanya dalam kondisi junub diandaknya mandi sebelum tidur kalau tidak dia apa ber berwudu kita tahu hadukum ya kalau dia sudah berjima ingin tidur untuk mengurangi janabahnya dia boleh ber berwudu. Karena kita nggak tahu kalau kita tidur apakah masih bisa bangun atau atau tidak. Ya, maka dianjurkan kita berwudu. Anda ingin bertanya bagaimana hukumnya bersafar dengan rekan kerja wanita untuk menjalankan tugas pekerjaan di luar kota. Asyik memang kalau hukumnya asyik. <laughs> Tapi tidak boleh ya. Ini bukan mahram kita ya. Kalaupun harus bersafar dia ujung kita di ujung. Jangan duduk berduaan di samping kanan kiri. Ya. Kalau dia masalah, kita, lah, kita lagi laki enggak masalah. Safar kemana saja, dia yang bermasalah. Ya. Repot ya. Ini ada yang bertanya tentang nanti ya masalah masa alal khufain belakangan masih panjang. Ini kita bicara wudu aja. Salat sunnah wudu, eh, saya perlu ingatkan hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudhu. Jadi solat sunnah wudu itu datang dari sunnah kauliyah Nabi yang ngomong. Ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya solat sunnah wudu itu karyanya Bilal. Tidak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, amalan yang saya andalkan adalah solat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan saya punya bita baru ya Rasulullah. Anda enggak tahu. <laughs> Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan, ya. Jadi seakan akan mengatakan amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab saya berbakti kepada orang tua bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, "Saya sholat malam, bukan berarti sholat malam." Kreasinya Bilal, kebetulan dia jawab, "Tidaklah saya berwudhu kecuali saya." Sholat bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal, paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya, buktinya dalam hadis-hadis, Usman pun tahu tentang sholat sunnah, wudhu diriwayatkan oleh Usman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal, bikin ibadah sholat sunnah wudhu, yang kita tahu padahal bukan. Maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua istihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak istihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan, menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin salat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Solat sunnah sebelum jima, misalnya. Coba, siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah, seperti rebu wakasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu minggu, sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada solat, namanya rebu wakasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain yang lain bilang saya dapat ilham setiap malam minggu pada maghrib ada bencana kita bikin solat malam minggu wakasan akhirnya ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa bisa bikin ibadah baru yang benar benar sebagian sahabat berisyihat namun Nabi menilai kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat seperti sahabat yang mengatakan saya akan solat malam terus menerus tidak tidur Nabi tegur saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi tegur, disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah istighfar dalam hati diterima oleh Allah? Allah mengetahui gerakan hati manusia. Ya al ayyun wa Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah khianat pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada dada. Seluruh yang tersimpan dalam dada kita yang terbeti dalam dada kita, Allah maha mengetahui. Keikhlasan, ria, wujub suudzon berbaik sangka berburuk sangka hasad ya kemudian takut kepada Allah khawf roja itu semua masalah hati kalau dalam hati dia bersikwa kepada Allah Allah tahu tetapi untuk zikir yang abdul adalah dengan diucapkan disertai dengan hati ya ada orang berzikir dengan lisan tanpa hati ada orang berzikir dengan hati tanpa lisan yang paling abdul adalah lisan dan apa dan hati. Sebagaimana Nabi SAW beristighfar, kedengaran oleh para sahabat. Saya demikian saja ya. Saya ada janji habis ini. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala anta bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.